Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ma ajak ya jalan-jalan ke Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang Banten. Oke, akan Ma kasih tahu sedikit tentang kondisinya di sana ya. Semoga nanti anak-anak Ma yang kecil-kecil di luar sana dari pelosok Sabang sampai Merauke, bila ingin menjadi tim penerbangan maskapai Indonesia, yuk kita belajar yang giat dan bisa masuk ke sekolah tinggi ini. Nanti Ma akan ulas ya sedikit tentang ceritanya. Dinikmati, terima kasih. Kembali lagi di Ma, lanjut terus. Oke, kita lanjut ya untuk mengetahui profil dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia ini sendiri. Untuk Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug ini dulu pertama kali didirikannya sebenarnya di Jakarta, di Gempol Kemayoran tahun 1952. Kemudian dia pindahkan di Curug Tangerang tahun 1954, sehingga dikenallah sebagai Sekolah Pilot Curug. Dan dengan keputusan dari pemerintah tahun 2000 menyatakan bahwa namanya menjadi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di bawah Kementerian Perhubungan Indonesia. Nah, untuk fasilitas di STPI Curug ini sendiri ada banyak ya. Alat transportasi, asrama, kesehatan, meliputi tenaga medis, dokter, semuanya lengkap kemarin lihat. Terus ada olahraga juga, sarana untuk berenang, sepak bola, basket, voli, badminton, luas banget deh pokoknya. Kalian yang masuk pasti akan gempor deh kalau jalan kaki ya. Kemudian fasilitas penunjang pendidikan seperti di atas ya, yang tadi Mas sebutkan. Untuk fasilitas utama yang menunjang kegiatan belajar dan mengajar, itu terdapat ruang yang cukup kelas, yaitu laboratorium komputer, laboratorium terbuka, Bandara Budiarto namanya, dan laboratorium bahasa, pesawat latih, hingga perpustakaan. Untuk program studinya di STPI Curug ini ada diploma 2, diploma 3, hingga diploma 4, yang terbagi menjadi 4 jurusan atau program studi, yaitu keselamatan penerbangan, manajemen penerbangan, penerbang, dan teknik penerbangan. Ini Emak dapat informasinya di, nanti ada linknya ya, Emak kirimin linknya untuk lebih jelas. Dan ini kayaknya tahun 2021 atau 2020 ya. Paling lengkap lah ini referensinya yang Mak baca. Jadi ini ceritanya Mak sambil baca ya. Kemudian program studinya ini yang bisa Mak bacakan adalah program studi keselamatan penerbangan. Konsentrasinya D3 komunikasi penerbangan, D4 lalu lintas udara, D3 pemanduan lalu lintas udara, D3 penerbangan aeronautika, D3 pertolongan kecelakaan pesawat. Untuk program studi manajemen penerbangan, konsentrasinya adalah D3 operasi bandar udara. Untuk program studi penerbang itu D2 sayap putar, penerbang sayap putar, dan D2 penerbang sayap tetap. Untuk program studi teknik penerbangan, konsentrasinya ada D3 teknik bangunan dan landasan, D3 teknik listrik bandar udara, D4 teknik listrik bandar udara, D4 teknik listrik bandar udara, D3 teknik mekanik bandar udara, D4 teknik navigasi udara, D4 teknik pesawat udara, dan D3 teknik pesawat udara. Oke, jadi kalian yang mau kemari silahkan searching aja untuk referensi biaya, kurang lebih di tahun 2020 ada ya, kurang lebih nanti yang 2021-2022 ya kurang lebih seperti itu.
semangat ya. Usia maksimal 23 tahun saat mendaftar, pria dan wanita, tinggi badan minimal 165 cm dan lain-lain, ada semua ya. Jadwal pendaftaran langsung saja hubungi STPU Curug melalui sistem online juga bisa, oke? Web juga bisa, email juga bisa, oke? Nanti Ma kasih tahu di deskripsi, kalian baca ya. Kalian harus semangat, cita-cita setinggi langit, bisa langsung ke angkasa dan mengudara. Wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggikan cita-citamu agar supaya bahagia. Wassalam dari Ma Hana.